Dia kunci bangla kan, tengok barang pun sepah. Video ini menunjukkan kedai runcit yang dikendalikan oleh warga asing dari Bangladesh terletak di pantai dalam, tepat di belakang perumahan polis. Kedai yang besar dan jelas kelihatan ini seolah-olah tidak pernah diperiksa oleh pihak berkuasa tempatan seperti PBT dan Immigration. Keberadaan kedai ini membangkitkan persoalan tentang penguatkuasaan undang-undang yang lemah di kawasan tersebut. Rakyat tempatan tentunya merasa pelik. Adakah kedai ini gaib daripada perhatian pihak berkuasa? Sudah tentu ini menunjukkan betapa bertuahnya warga asing di Malaysia boleh beroperasi tanpa sebarang masalah. Dekat pantai dalam ya, dekat pantai duduk sembelih ayam kat situ. Pasal mini ayam datuk dekat pantai dalam ni. Belakang balai polis, belakang balai polis ni. Belakang perumahan polis, bukan balai polis, belakang perumahan polis. Ha, ni tengok ni, dekat pantai dalam, bangla. Dia runcit bangla kan, tengok ni, barang bersepah. Apa, majlis bandaran tak datang cek ke apa? Oh, sesuka hati dia orang buat ni, dekat pantai dalam tu duduk sembelih ayam kat situ, boleh tengok lah. Ha, tu, duduk sembelih ayam. Weh, punya pengotor dia buat macam tu. Lok kedai tu buat macam tu. Tak ada apa tu, letak kotak timbun-timbun tu. Ha. Weh, pasal mini ayam datuk dekat pantai dalam ni. Tak pantai rasa mu.